أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah kita jumpa sekali lagi, setiap pagi kita buat live insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati perjalanan hidup kita sepanjang hari ini insya-Allah. Kan kita nak Allah pandang kita dalam hidup ni, sahabat, kita sentiasa pandang orang kan. Tapi pernah tak kita fikir, ambil berat tak bahawa dalam hidup kita, kita nak cari pandangan Allah. Kita pandang orang macam-macam, macam-macam yang kita lafazkan, terzahir, terlintas di hati kita bila kita pandang orang kan. Tapi sejauh mana yang kita buat ni dapat menarik pandangan Allah SWT? Allah pandang kita dengan kasih sayang dia atau Allah pandang dengan kemurkaan dia? Sebab tu dalam hidup, pilihan tetap di tangan kita. Kita nak buat apa? Daripada subuh tadi kita bangun sampai sekarang, apakah perkara-perkara baik yang telah kita buat? Apakah perkara-perkara baik yang telah kita lakukan? Dan kita boleh muhasabah diri kita kan? Kita tahu apa yang telah kita buat. Ada orang hari ini tak kerja, masih lagi atas katil, bergolek-golek atas katil. Ruginya 4-5 jam berlalu tanpa ada perkara-perkara baik. Rugi, subhanallah. 4-5 jam berlalu tanpa ada perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan untuk akhirat kita. Ya Allah, ruginya. Kalaulah kita tahu bahawa setiap jam yang berlalu itu boleh selamatkan kita di akhirat, kita tak akan lepaskan, sahabat. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita faham, setiap masa yang berlalu tadi, kalau dimanfaatkan, boleh selamatkan kita di akhirat nanti, kita tak akan lepaskan walaupun satu minit untuk mengingati Allah. Kan? Tapi kita banyak pegang handphone, main handphone. Handphone saja 4-5 jam berlalu macam tu je. Kita main game, sedar-sedar dah 3 jam, sedar-sedar dah 4 jam. Kita tengok video, kita tengok movie, habis movie kita tengok dah 2 jam dah. Nampak tak? Subhanallah. Kita boleh sabar melalui semua benda tu, tapi kita tak sabar untuk akhirat kita. Masa yang berlalu banyak kita habiskan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ruginya, subhanallah. Nak mencari pandangan Allah, kalau kat dunia tak dapat pandangan Allah, tak mungkin kita dapat pandangan Allah penuh kasih sayang di akhirat kita nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nak didik, nak tarbiyah, ya, nak bimbing seluruh ahli keluarga kita, setiap hari nak cari pandangan Allah. Dengar ni pesan Pak Riz ni, dengar. Pak Riz sampaikan pesan para ulama, Pak Riz sampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni, kita nak didik anak kita, kita nak tarbiyah mereka, seluruh ahli keluarga kita, bahawa hidup ini nak cari pandangan Allah. Fikir tu, dengar. Minggu depan dah mula sekolah, untuk sekolah rendah kan. Sekolah menengah dah mula, madrasah dah mula dah. Subhanallah, dengar pesan Pak Riz ni. Pesan ke anak, bila nak pergi sekolah tu, sayang, cari pandangan Allah, beri pencerahan. Sayang, cari pandangan Allah tau. Kadang-kadang kita pesan ke anak kita lebih kepada dunia, lebih kepada sesuatu yang dia dapat kat dunia, tapi bukan untuk akhirat. Sayang, cari pandangan Allah tau. Selalu kita kata, jangan kurang ajar dengan cikgu, jaga adab. Cuba kita simpulkan, kita longgokkan di bawah satu bumbung, iaitu mencari pandangan Allah. Bila nak cari pandangan Allah, kita mesti ada adab dengan cikgu. Kita mesti ada adab dengan kawan-kawan. Kita mesti jaga silaturahim. Kita jangan khianat orang, jangan zalimi orang. Kan ada ilmu kita ajar kawan-kawan, kita bantu kawan kita, ajar dan didik anak kita supaya dia tidak kedekut ilmu. Semua itu ialah mencari pandangan Allah, nak cari reda Allah. Faham ke faham? Kadang-kadang dia buat satu benda tapi dia langgar 10 perkara. Nak faham ke faham? Kan dia buat satu perkara, sebab itu yang dinasihat oleh mak dia, tapi 10 perkara dilanggar. Subhanallah. Tapi nasihat anak, sayang, pergi sekolah ni cari pandangan Allah tau. Kita ni nak cari reda Allah. Nak cari reda Allah tu macam mana mak? Kita ada ilmu, kalau kamu faham cikgu ajar, tolong terang pada kawan. Mungkin ada kawan-kawan kita, kawan-kawan awak tu yang tertinggal, yang tak faham, tolong terangkan mereka, beri pencerahan pada mereka. Pergi kantin tengok kawan-kawan yang tak makan. Sekarang dalam SOP dan PKP ni ada SOP makan dalam kelas. Dengan mudah kita nampak kawan kita tak makan, dengan mudah kita nampak kawan kita tak ada bekal. Apa salah kita bagi dia? Apa salah kita kongsi makan dengan dia? Subhanallah. Jadi beri pencerahan pada anak, supaya anak tu faham semua yang dibuat ni adalah perkara kebaikan yang boleh menarik perhatian Allah, menarik pandangan Allah, menarik reda Allah SWT. Dan kita nak didik anak macam tu. Dan kehidupan kita pada waktu ini, banyak daripada kita hidup materialistik, hidup dengan beranggapan aku yang kerja kuat, aku yang berpapulas, aku yang struggle.
suatu orang yang beriman ni, kan, dia faham harta dia, dia kena infak jalan agama. Sebab dia faham. Sebab dia telah diberi pencerahan daripada kecil. Ni sayang, ambil RM1 ni. RM1. Setiap RM1 yang mak bagi, ada 2%, 3%, anda kena sumbang untuk orang. Anda kena sumbang untuk surau. Anda kena sumbang untuk kawan-kawan. Kalau kita didik dan tarbiah anak macam tu, so anak daripada kecil dah faham dah. Setiap duit yang aku punya, setiap aset yang aku punya, setiap harta aku punya, ada hak orang lain. Pernah didik anak macam tu tak? So jangan lepaskan peluang untuk anda belajar lebih detail, lebih dalam, lebih banyak. Subhanallah. InsyaAllah dalam masa yang sangat terhad, pada 8 dan 8, dalam seminar bersama Pak Riz ni, Pak Riz akan bagi lebih daripada 20 tips. Ada satu tips yang paling sangat power, sangat hebat, yang paling nak anda amalkan, insyaAllah. Tapi lebih 20 teknik, kaedah, method yang Pak Riz akan kongsi pada hari tersebut. So jom join 8 dan 8, tinggalkan nombor telefon anda supaya tim Pak Riz boleh bagi pencerahan pada anda apa program itu sebenarnya. Yang paling penting juga, kita nak buat kebaikan, nak cari pandangan Allah, kan. Sebab bila pergi program Pak Riz, bayaran berapa Pak Riz? RM50 saja. Pak Riz, saya tak ada duit, saya ni ibu tunggal, saya susah. Tak apa makcik, tak apa puan, tak apa kak. Sebab kalau anda tak ada duit, anda ada kesulitan, tak apa. Setiap pagi Pak Riz hadirkan diri buat live seperti ini. Tapi bagi mereka yang ada pendapatan, mereka ada income, mereka ada hasil, so jom kita laburkan duit anda untuk akhirat. Pak Riz bantu anda untuk labur untuk akhirat. Pak Riz boleh saja. Okey, siapa nak bantu Pak Riz sumbanglah duit. Tapi Pak Riz gunakan pendekatan buat seminar. Bila kita buat seminar, duit anda tadi tu kita labur untuk madrasah. Tapi anda dapat ilmu tak? Anda dapat manfaat tak? Anda dapat tips tak? Anda dapat teknik tak? Anda dapat kaedah? Ini yang kita nak buat. Allah masyalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kata Nabi? Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Subhanallah, kita mencintai Nabi, kita setiap hari nak sampaikan benda baik. Kita sayang betul Nabi, kita rindu betul Nabi. Maka kita sampaikan benda-benda baik kepada manusia sekitar hidup kita. Dengan adanya FB ni, kita boleh sampaikan banyak benda baik kepada ramai manusia yang kita kenal maupun tak kenal. Sebab tu tulis kat ruang komen. Bila anda tulis ruang komen, apa yang Pak Riz cakap kamu tulis balik, ada orang baca. Anda tak kenal orang tu. Orang tu masuk dalam FB selepas kita live, dia baca, dia tengok, dia faham, dia tertarik, dia buat. Subhanallah, anda dapat banyak pahala. Subhanallah, betapa kayanya Allah. Setiap selawat kita buat tu 10 kali ganda Allah bagi. Subhanallah. Nampak tak? Kaya, Allah maha kaya. Setiap huruf yang kita baca dalam Quran, Allah bayar dengan jumlah yang besar. Bukan satu balas satu. Dalam kehidupan manusia, beli satu dapat satu. Tapi di sisi Allah tidak. Selawat Allah bagi, kan? Kita buat satu selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah balas dengan 10 redha dia. Allah balas dengan 10 kenikmatan. Allah balas dengan 10 kasih sayang dia. Subhanallah. Dengan ayat Quran kita baca, setiap huruf tu Allah bayar. Setiap huruf tu Allah bayar. Kita beli surat khabar, setiap huruf yang kita baca tu kita kena keluar duit pula nak beli surat khabar. Tapi tidak di sisi Allah. Allah maha kaya. Sebab itulah setiap perkara yang kita buat, kita ajar anak kita untuk tarik pandangan Allah supaya dia faham. Supaya dia faham, dia mesti buat benda baik. Kita nak tarik anak kita buat benda baik macam mana? Kita kata pada anak kita, contoh, dengar Pak Riz kata, dengar, anda dapat rezeki. Setiap bulan anda dapat gaji, anda bawa anak anda pergi makan kat kedai makan. Anda makan kat restoran yang sedap, yang selesa. Anda tanya pada anak-anak nak beli apa, nak apa. Anda cuba tunaikan apa yang dia nak. Setiap kali anda cuba tunaikan apa anda nak, anda kena kaitkan dengan pandangan Allah, dengan reda Allah. Anda kena kaitkan rezeki itu datang daripada Allah. Baru anak faham, dia akan kerja, dia akan berusaha untuk cari pandangan Allah. So, katakan anak nak motor. Anda ni memang nak belikan anak motor. Anak dah 20 lebih tahun, dah dekat universiti. Okey, layaklah dia dapat motor dah 20 lebih. Yang kita pertikaikan baru 14 tahun, 15 tahun anda dah belikan dia motor. Dia dah 23, 22, dia ada kat universiti sekarang. Untuk memudahkan perjalanan dia pergi ke bilik kuliah, ke kuliah-kuliah, anda belikan dia sebiji motor. Anda yang beli, bukan dia. Bila anda nak belikan dia motor, anda bawa dia pergi ke dia motor, dia kata, ya nak beli motor sini. Anda beri dia pencerahan. Anda beri dia penerangan supaya dia faham bahawa duit yang nak dikeluarkan untuk beli motor tu rezeki datang pada Allah. Kita terang kepada dia. Kita, ayah beli ni sebab ayah ada duit. Duit ni datang daripada izin Allah, reda Allah. Nampak tak? Ayah tak makan rasuah sayang, ayah tak pecah amanah. Ayah kerja mati-mati. Dan inilah duit yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. So duit yang sikit ni ayah boleh beli motor. Nampak tak? Ayah gaji tak besar sayang. Ayah gaji baru 2,000. Gaji ayah tak besar tapi ayah boleh belikan kamu tu. Sebab apa? Duit berkat sayang. Duit berkat ni banyak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau duit tak berkat, duit tak berkat, dia tak melekat. Nampak tak? Duit kalau tak berkat, dia tak melekat. Banyak pun, banyak duit tapi tak nampak. Tak nampak. Tu yang bergaduh suami isteri tu, gaji 5,000, 6,000. Gaji kita 5,000, gaji isteri 4,000, 9,000. Masih bertekak, masih bergaduh sebab bil tertunggak. Sebab kereta dah 2-3 bulan tak bayar. Dia kata dia. Dapur, kita banyak barang tak ada.
Tapi gaji nak kat 10 ribu kalau dua-dua dicampurkan. Sebab apa itu semua laku? Sebab keberkatan tak ada. Nampak tak? Kenapa tak ada keberkatan? Sebab dia bekerja, dia tak cari pandangan Allah. Dia tak cuba cari reda Allah. Dia bekerja, dia fikir diri dia. Dia fikir keuntungan dia. Dia tak pernah fikir keuntungan ummah, tak pernah apa-apa lagi kepentingan. Keuntungan untuk akhirat. Allah masalli alis Muhammad wa alis Muhammad. So kita tanam pada anak-anak bahawa kita nak cari pandangan Allah. Hari ini kita nak cakap nak cari pandangan Allah, nak cari pandangan Allah. Sebab itulah bila anak pergi sekolah, kita terapkan dia, sayang, tolong cari pandangan Allah saya, tolong cari pandangan Allah. Sebab bila anak kita membesar, sebab satu orang tanya saya, Pak Riz, macam mana ya Pak Riz, anak saya bangunkan tapi akhirnya sesak dadah. Saya kecewa Pak Riz, akhirnya anak saya sesak dadah. Kan bila KKS datang ke Pak Riz, kan kita ada penagih dadah yang kita jaga, kan kenapa Pak Riz anak saya akhirnya sesak dadah? Sebab kamu tak didik anak kamu untuk mencari pandangan Allah. Kamu balik-balik cari pandangan manusia, balik-balik cari pandangan kemasyhuran, pandangan sanjungan dan juga pujian. Ajar anak seawal dia kecil lagi 3-4 tahun cari pandangan Allah. Jangan conteng ni sayang, jangan, tak nak conteng ni. Sebab kalau abah buat macam ni, Allah tak suka tau. Allah marah. Kan? Hidup kita kan, anak faham tak faham, kita sebut berulang kali. Faham? Kalaulah kita boleh didik dan latih monyet, beruang, gajah, harimau untuk duduk, untuk berdiri, untuk buat satu perkara, takkan kita boleh didik anak kita? Sebab kita tak ada kesungguhan yang mendalam. Kita tak ada kesungguhan yang menebal. Kita tak ada keinginan yang sungguh-sungguh. Nampak tak? Kita sentiasa fikir anak kita berjalan di jalan yang sentiasa benar. Hakikatnya iblis tak pernah putuasa untuk memastikan jalan yang kita rasa benar itu adalah jalan yang tidak benar. Kita rasa kita berada di jalan benar, hakikatnya tidak. Suatu ada orang jumpa saya, Pak Riz, saya ambil rasuah. Sebab kalau saya tak ambil ni sekarang Pak Riz, saya rasa oh lain ambil, baik saya ambil Pak Riz supaya pekerja lain tak ambil. Tapi saya ambil ni, saya bukan manfaat untuk keluarga. Saya gunakan untuk tukar tayar, saya beli minyak. Salah tetap salah, sahabat. Engkau beli apa pun tetap salah. Minyak yang kau masuk dalam kereta tadi bergerak tak? Nampak tak? Tayar tadi bawa kereta kau tak? Subhanallah. Konon-kononnya tak nak pekerja lain ataupun anggota lain ambil rasuah nanti dibagi makan anak bini, maka kamu ambil. Subhanallah, untuk manfaat yang lain. Tetap salah. Sebab dalam hidup tidak mencari pandangan Allah, maka kamu akan sentiasa memutarbelitkan pandangan kamu untuk menghalalkan setiap perbuatan kamu. Allah masalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? Kita nak cari pandangan Allah. Kita nak cari reda Allah. Pak Riz, kenapa Pak Riz? Kan, saya ada je masalah. Kan, kehidupan saya sentiasa ada masalah. Saya ni suami isteri ni asyik bergaduh je. Dengan anak-anak pun rasa cepat panas. Saya ni cepat bagan. Cuba engkau ubah hidup engkau. Kan, sebelum kau ubah pandangan kau ke atas manusia, kan, engkau ubah dulu cara engkau hidup supaya kau dapat pandangan Allah. Dan kemudian nanti kau akan dapat rasa satu nikmat besar dalam kehidupan. Faham ke faham? Cari pandangan Allah. Malam bangun pagi-pagi, bangun pukul 3:30, bangun pukul 4, fight. Kita dah usia macam kita, nak tidur apa lagi? Bangun pukul 4 malam pagi, bangun cari pandangan Allah. Pukul 4 pagi tak ada siapa pandang kita. Pukul 4 pagi tak ada siapa pandang kita. So kamu bangun pagi pukul 4 pagi untuk apa? Mencari pandangan Allah, bukan cari pandangan manusia. Nampak tak? Kita bangun pukul 4 pagi tak ada siapa manusia pandang kita. Itulah indahnya bangun pagi-pagi. Bila kita bangun pagi-pagi, kita mencari pandangan Allah. Kan? Faham ke faham? Kita bangun pagi-pagi, kita nak cari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Kita bangun pagi-pagi nak cari reda Allah. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bangun pagi-pagi dah baca Quran. Mak, bangun pagi-pagi ni baca Quran. Allah suka apa yang kita suka. Allah suka apa yang kita buat. Maka Allah suka bagi apa yang kita suka. InsyaAllah. Faham ke faham? Kan? Bangun pagi-pagi dah buka Quran. Baca Quran. Banyak orang bangun pagi buka Facebook. Bangun pagi buka Instagram. Bangun pagi capai handphone. Nampak tak? Punya kita kurang ajar, tidak beradab di sisi Allah. Sedangkan nyawa kita kita bergantung pada Allah. Berhutang dengan Allah. Masih nak kurang ajar dengan Allah. Orang ni pinjam duit saya RM1,000. Kemudian dia ni pandang saya pun tak nak. Dia pinjam duit aku. Kan? Nak bayar kereta sangkut, nak bayar rumah sangkut, merayu-rayu dia. Menangis-nangis dia. Kan? Kita bagilah RM10,000. Pejam mata RM10,000 sebab dia kata nak bayar nanti. Tapi bila dia jumpa kita kat bandar dia mengelak, dia jumpa kita kat pasar malam dia mengelak, dia jumpa kita kat pasar raya mengelak, pandang kita pun tak nak. Nampak tak? Dia pusingkan muka, engkau rasa engkau marah kan engkau suka. Nampak tak? Begitulah kita dengan Allah SWT. Kita pinjam macam-macam, kemudian di sisi Allah kita tak nak pandang. Kemudian kita ada peluang pandang dia, kita tak cari pandangan dia.
Nampak tak? Kita patut berdiri atas tikar sejadah. Tapi semua tikar kau berdiri, tikar sejadah kau tak sanggup diri. Nampak? Semua benda kau boleh baca, tapi ayat-ayat dia kau tak mampu baca. Kita ni berhutang. Kau kaya mana pun kau berhutang dengan dia tau. Kan? Hutang nafas tu paling mahal. Kita berhutang hidup dengan dia. Tapi apa kita buat? Kita sombong, kita angkuh. Suatu ada kekayaan, kata, tak, saya ni kerja mati-mati. Dan saya pernah, tim saya, kita pergi, ada satu pam minyak lah kat Melaka ni. Kan? Subhanallah. Kan? Staff saya kata, Encik, ada tak perancangan nak beri sumbangan kat madrasah? Kita madrasah pam. Oh, minta maaf lah, saya ni dah banyak biasa sumbang. Kan? Subhanallah. Kalau dah biasa pun, kalau kau hulurkan, kau hantar RM1 pun orang tak marah lah. Kau hantar RM10 pun tak marah. Tapi sebab kau nak mengelak beri sumbangan, kau cakap kau dah hantar. Berilah sumbangan. Kalau kau kata kota untuk syarikat dah habis, takkan kota untuk diri kau dah habis. Nampak tak? Jangan sampai kota nafas kau berakhir. Masa tu baru kau teringat nak bersedekah, rugi. Nampak tak? Kau mesti ada kota untuk diri kau yang boleh sumbang setiap hari. Satu, jenguk-jenguklah page Pak Riz, FB Pak Riz. Kat situ ada senang pay. RM2 satu hari anda boleh bayar. Anda boleh sumbang merasa Pak Riz. RM2 je. Nampak tak? Saya kata pada tim, Pak Riz kata pada tim, kita tarik orang untuk sumbang paling murah. Kita nak letak RM1 tapi sistem tu tak boleh. Paling rendah RM2. Kita kata, okey, kita buat RM2. Ada orang sebulan sekali RM2. Alhamdulillah. Dengan adanya kita punya web senang pay tu, orang boleh sumbang pada bila-bila. Subhanallah. Kita buka ruang untuk orang bersedekah. Pak Riz ni balik-balik minta orang. Engkau tak pernah fikir kau minta Allah. Dan Allah zahirkan kecintaan dia. Allah zahirkan nak bantu kau dalam bentuk yang berbeza. Engkau tak nampak. Bila engkau nak minta bantuan Allah, bila engkau nak sesuatu daripada Allah, kadang-kadang Allah hantar daripada dalam bentuk yang beza. Engkau pergi kat madrasah, engkau pergi ke mana yatim, engkau tolong mereka, insya-Allah bantuan Allah sampai. Itu teknik dia. Kita tak cari pandangan orang, kita cari pandangan Allah, kita terlalu cari pandangan orang, tak cari pandangan Allah. Dengan orang kita macam nak sembah, tapi pandangan Allah kita tak sembah. Kita sembah Allah, dapat pandangan Allah. Kita sembah Allah, sujud pada Allah, kita dapat pandangan Allah. Tak, kita tak buat. Nampak tak? Satu, anak-anak kita hidup dengan sombong. Naik motor kulu kilir. Bagi dia, bapak dia kaya, boleh belikan dia motor. Sedangkan bapak dia, Allah yang izinkan. Rezeki tu Allah bagi. Nampak tak? Menjadi rezeki yang berkat, dapat sebiji motor. Tapi anak apa tahu? Bawa makwa kulu kilir. Buat maksiat, gunakan motor, bawa perempuan kulu kilir dan berzina. Na'uzbillah min zalik. Ini berlaku sebab tak beri pencerahan pada anak-anak. Kenapa ayah belikan kau macam ni? Sebab ayah nak kau dapat pandangan Allah. Naik motor ni sayang, dengar laungan azan sampai kat masjid. Jangan tak sampai masjid. Ayah ni setiap hari tanya pada anak, solat tadi, solat kat mana sayang? Kan? Nampak tak? Kita tanya sebab kita nak anak kita hidup dengan pandangan Allah. Kita kena bawa keluarga kita untuk dapat pandangan Allah. Kan saya kata makan satu keluarga, ujung bulan, awal bulan, sebab dapat gaji. Itu amalan bapak saya dulu untuk keluarga. Kita orang miskin, orang susah. Tapi bapak saya ni, dia muliakan keluarga dia. Walaupun dia susah, bapak saya ingat lagi bapak saya pengadil bola sepak kan. Dapat lain lawan satu game, dapatlah RM30-40. Apa dia buat? Ni saya kecil-kecil ni, dia bawa naik bas. Dia nak jadi pengadil ni kat bandar hilir. Masa tu belum ada lagi. Mahkota Perit belum ada. Belum ada lagi. Kan? Apa lagi satu lagi? Apa? Kat Padang tu panggil apa? Dataran. Belum ada lagi. Itulah tempat main bola sepak. Bapak saya jadi pengadil. Saya ikut mak saya main buayan apa. Ada taman kat situ. Masa bapak saya jadi referee, kita duduklah dengan mak. Masa tu ada dua adik-adik saya dengan adik saya. Lepas habis dapat allowance RM30, RM20, Bapak saya ajak makan. Jadi kita rasa keringat. Perlu bapak kita belum kering lagi. Jadi kita diajar untuk berterima kasih pada Allah. Kita diajar untuk mengungkapkan Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Bukan ungkapkan bersyukur pada mak apa. Bersyukur pada Allah, maka bila dibangunkan adab itu, maka kita tidak akan khianat mak bapak kita. Pelur dia belum kering, dia dah belanja anak-anak dia makan. Nampak tak? Dia tak berkira bab makan. Bapak saya. Kan? Jadi, saya nak kita macam tu. Kita jadi manusia yang sentiasa meraih keluarga kita. Tetapi, kita nak bawa pandangan Allah SWT. Ini contoh. Saya bagi contoh. Bila kita tak tahu cari pandangan Allah, kita mula langgar banyak perkara-perkara yang tak patut kita langgar. Puan, kenapa anak ni apa ni tak pergi merasah? Contoh. Kenapa tak masuk merasah? Anak ni kan bagus. Anak ni saya tengok baca dia bagus. Kenapa tak hantar anak ke merasah? Dia tak nak. Subhanallah. Sebab apa dia tak nak? Sebab kau tak pandai didik dia pandangan Allah.
Engkau tak pernah didik dia pandangan Allah. Kalau engkau didik dia bagaimana nak cari pandangan Allah, bagaimana nikmatnya, seronoknya mendapat pandangan Allah, maka dia akan pergi ke madrasah. Dia nak baca Quran. Ni sayang, mak belikan boot bola sepak ni. Mak belikan baju jersey. Mak belikan ni, beli ni. Bestnya, terima kasih mak. Kan? Tahu tak kenapa mak dapat macam ni? Sebab Allah pandang kita, keluarga kita dengan penuh kasih sayang. Kalau Allah tak pandang keluarga kita dengan kasih sayang, mak tak dapat semua ni. Begitu ke? Macam tu ke mak? Ya. Satu, bila kita buat apa pun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terima kasih Allah, kita jaga solat. Jadi keluarga kita ni Allah pandang sayang. Bila Allah pandang, rezeki kita melimpah ruah. Rezeki kita ni banyak masuk macam air. Tengok ayah kau, nampak tak? Senangkan hidup dia, sebab dia cari pandangan Allah. Kan? Di tempat kerja tu banyak pegawai, banyak staff, banyak pekerja. Tapi kenapa bapak kamu yang dipilih oleh majikan untuk jadi ketua? Sebab dia dapat pandangan Allah. Allah zahirkan kasih sayang tu dengan jawatan. Maka ayah kekal dalam keadaan bersolat, kekal dalam keadaan bertasbih, masih pergi masjid. Nampak tak? Yelah. Kat tempat kerja ayah banyak pekerja kan? Banyak. Tapi ayah kamu yang Allah pilih. Sebab Allah beri pandangan kasih sayang daripada ayah kamu. Satu, ayah kamu terpilih. Begitu juga kat sekolah. Kalau kamu pergi sekolah, kamu tolong orang, kamu bantu orang, kamu susah hati tengok orang tak pandai, kamu susah hati tengok orang bodoh, kamu susah hati tengok markah orang rendah, kamu bantu mereka, kamu bagi pencerahan, maka dalam ramai-ramai itu, kamu yang Allah angkat. Bukan jadi ketua pengawas, bukan jadi ketua murid. Allah angkat kamu menjadi pelajar terbaik. Kamu tak nak ke? Betul lah mak, satu dalam kelas ada 40 orang tapi yang dapat nombor satu seorang. Ya, Allah angkat dia. Dan alangkah indahnya nombor satu atas 10A, 8A kamu peroleh dengan mencari pandangan Allah, dengan banyak zikir, banyak solat, banyak bertasbih, berpuasa Senin Khamis, dengan tidak tinggalkan Quran. Ini yang kita nak didik anak kita, nak terbiar dalam hidup mereka. Bahawa apa? Bahawa dalam kehidupan ini nak cari pandangan Allah. Nak cari pandangan Allah. Sebab itu tolonglah sahabat, tolonglah kan dalam kehidupan kan, bawa masuk fadilat amal ni kan. Walaupun tulisan terbalik, ini fadilat amal. Baca hadis, ajak keluarga duduk sama-sama rapat-rapat baca hadis. Tanya, cakap pada anak, tahu tak kenapa mak setiap petang atau setiap malam mak bacakan hadis untuk anda semua? Tahu tak? Tak tahu mak. Supaya Allah pandang kita dengan kasih sayang. Sebab kita kisahkan cerita kekasih dia, kita baca kisah kekasih dia. Tentu Allah suka. Bila Allah suka, Allah pandang kita dengan suka kan sayang. Dia faham benda macam tu. Yelah mak, betul lah. Cuba Along ambil penyapu. Along pergi ambil penyapu. Bila mak suruh ambil penyapu, Along tak kata nantilah, njaplah. Alah, kenapa tak adik? Along terus pergi. Along terus bagi mak penyapu. Mak suka tak? Mak suka. Bila mak beri arahan, Along buat. Mak mesti suka kan? Macam itulah nak beri gambaran sukanya Allah apabila hambanya buat apa yang Allah suruh. Nampak tak? Nampak? Itulah pandangan satu. Jadi mak pandang kamu mak seronok. Mak pandang kamu mak penuh bangga. Mak pandang kamu penuh cinta. Mak pandang kamu penuh kasih sayang. Mak pandang kamu penuh rindu. Nampak tak? Jadi macam itulah hubungan kita dengan Allah sayang. Bila Allah suruh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, laungan azan, kamu dah ada kat tikar sejadah. Allah suka tak untuk kita berdiri kat tikar sejadah? Suka. Allah suka tak kita solat? Suka. Jadi kita dapat pandangan Allah. Nampak tak? Kehidupan kita nak Allah reda. Subhanallah. Faham ke faham? Ha. Sebab itulah kita nak cek pandangan Allah sayang. Bila kita dapat pandangan Allah, kita dapat banyak benda daripada Allah. Nampak tak? Jadi anak-anak mula belajar. Apa pun buat, dia nak cari pandangan Allah. Dia dekat kat sekolah, kan? Kau boleh kata, jom. Tak ada belajar ini, kita fly lah. Lepak rumah aku. Bapak aku, mak aku pergi khusus. Tak ada orang kat rumah aku. Bibi aku, dia tak berani cakap. Dia tak berani bersuara. Jom, lepak rumah aku. Kan, kita fly. Dalam pukul 10 ni, kita fly lah. Bukan ada. Hari ni semua cikgu musyarat. Kan? Kita dah tahu kan cikgu musyarat. Pengawas jaga, kita fly lah. Bosan dah duduk kat sekolah. Kita yang dah didik anak kita dengan pandangan Allah, anak kita kata, tak nak lah. Kan, tak apalah duduk sekolah-sekolah lah, tak apalah, aku tak nak lah. Kan, kau ni apa ni? Alah, skema sangat lah. Kan, bukan fail pun. Satu hari je kita lepak kat rumah aku. Kita tengoklah filem ke apa ke. Tapi sebab kita dah didik anak kita mencari pandangan Allah. Apa kata Allah kalau aku langgar peraturan? Allah suka ke pandang aku macam ni? Allah suka ke pandang aku langgar peraturan? Allah suka ke pandang aku dalam keadaan aku ingkar pada dia? Aku ni mak aku hantar ke sekolah. Aku diberi amanah, tiba-tiba aku lari bersekolah. Anak kita sendiri akan berbicara dengan diri dia. Sebab kita telah ajar dia pandangan Allah, pandangan Allah, pandangan Allah, pandangan Allah. Allah memandang kita pada setiap masa. CCTV Allah tidak pernah rosak. CCTV Allah tidak pernah jam. CCTV Allah tak pernah terbengkalai. Setiap masa ada. Pernah satu ketika saya pergi bank. Saya letaklah handphone saya kat sebelah. Saya isi borang.
Lepas dari sibuk orang, toleh sebelah handphone dah tak ada. Handphone tu taklah mahal, tapi taklah murah. Nampak tak? Itu gaji yang kita dapat. Bila saya bisnes, pendapatan saya yang tak seberapa mula-mula dulu. Handphone mula-mula dulu, kan? Dulu mula handphone mahal, kan? Jadi bila kita bisnes, itulah pendapatan yang pertama kita beli handphone. Tiba-tiba kena curi. Saya pun buatlah aduan kepada pengurusan bank. Jadi saya masuk dalam jumpa pengurus bank. Saya kata, sekian-sekian-sekian bank handphone saya dah hilang. Boleh tak saya nak tengok? Boleh tak saya nak tengok CCTV? Okey. Dia pun panggil pengawal keselamatan, cek punya cek. Rupa-rupa pada waktu saya punya handphone hilang, CCTV rosak. Nampak tak? Di sebuah bank yang simpan duit orang, yang mana tempat yang boleh, yang setiap masa terdedah dengan kecurian, terdedah dengan rompakan, rupanya CCTV rosak. Nampak tak? CCTV rosak. Tapi tidak pada Allah SWT. Allah sentiasa memandang kita. Kita nak dapatkan pandangan macam mana? Pandangan kasih sayang Allah. Pandangan kasih sayang mardatilah Allah. Nak dapat pandangan kasih sayang Allah. Sebab itu sahabat, ibu dan ayah, setiap hari kita nak didik diri kita untuk kekal dalam jalan yang benar. Kerana Allah sedang memandang kita, kita nak tarik pandangan Allah. Sebab itu bila kita susah, bila kita ada masalah, kita akan tenang. Jiwa kita damai. Kita rasa okey je. Sebab apa? Sepanjang masa kita sentiasa melatih, mentarbiah diri kita untuk mencari pandangan Allah SWT. Satu, bila Allah kirimkan ujian, kita tak terkesan. Bila Allah kirimkan ujian, ada susahnya, ada payahnya, tapi tidak mengganggu gugat keimanan kita pada Allah. Sebab kita dah bangunkan diri kita dengan apa? Dengan keyakinan pada Allah SWT. Kita tahu pandangan Allah SWT. Allah mesti selamat, Umar Asmat. Kita bagi soalan. Ada soalan. Kita bagi soalan. Kan? Tapi sebelum kita bagi soalan, dengar. Kan macam mana? Ni Nabi bagi tahu ni. Nabi dah bocorkan banyak perkara. Semua benda Nabi bocor. Tapi kenapa kita langgar? Sebab kita tak cari pandangan Allah. Kita cari pandangan manusia. Kita setiap masa mencari pandangan manusia. Kita memang sentiasa mencari pandangan manusia. Kita nak orang puji kita. Kita nak orang sanjung kita. Kita nak orang muliakan kita. Kita nak orang beri kita jawatan. Kita pangkat. Kita sanggup jolok sana, jolok sini untuk dapat jawatan. Subhanallah. Sebab dalam hidup, kita nak dapat datuk sebab kita nak orang panggil kita datuk. Kita letak perkataan ustaz kat baju kita supaya orang tahu kita ni ustaz. Kita letak jawatan kat depan ni doktor supaya orang tahu. Kalau itulah pemikiran kita, rugilah kita. Nampak tak? Anda tetap doktor walaupun orang tak panggil anda doktor. Anda tetap engineer walaupun orang tak panggil anda IR. Anda tetap ustaz walaupun orang tak panggil anda ustaz. Tak payahlah Cik Man. Minta maaf, saya bukan Cik Man, saya Ustaz Man. Tak payah. Bang, beratur bang. Minta maaf, saya bukan abang-abang. Awak ni, awak kenal siapa saya tak? Saya ni datuk. Yang abang-abang ni apa cerita ni? Nampak tak? Tak payah. Panggilan orang kat atas kita itu, kan? Mungkin kadang-kadang tak selesa kita dengar. Tetapi kesabaran kita, ketaatan kita, nampak tak? Ketulusan kita menyebabkan Allah pandang kita dan memanggil kita dengan pandangan yang baik-baik. Buka Quran, Allah panggil kita apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tak kata, hey! Tak, Allah panggil kita, wahai orang-orang beriman. Sebab tu bertuahlah orang yang buka Quran. Sebab dia buka Quran, Allah panggil dia. Nampak tak? Dia buka Quran, dia baca, Allah panggil, betul? Ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil aku tu. Nampak tak? Tapi tak buka Quran, kita tak nampak lah. Kita tak rasa Allah panggil kita. Nampak tak? Bila kita buka Quran, kita tahu Allah panggil aku. Maka pandangan Allah ke atas orang yang Allah panggil mulia itu, Allah pandang dengan kemuliaan. Allah masalli alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Tengok ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang menimpa umat-umat dahulu. Kita ni dipimpin oleh Nabi SAW tau. Tak patut kita ditimpa penyakit-penyakit jadi. Okey, dengar. Kita tahu ada apa ni, pandemik, apa dia? COVID-19, kita tahu. Maka kita berjaga-jaga. Kita ada SOP. Tak nak salam. Solat pun ada jarak sosial. Tak berpeluk. Nampak tak? Kan? Kita ada SOP kita. Pakai mask. Bila kita berada kat dunia luar. Faham ke faham? Sebab kita tak nak ditimpa penyakit yang boleh membunuh nyawa kita. Kita tak nak ditimpa penyakit yang boleh merosakkan jiwa kita. Kita tak nak ditimpa penyakit yang boleh menyebabkan orang lain juga terjejas akibat daripada penyakit yang kita dapat. Mak, satu, kita jaga SOP. Tapi kenapa bila Nabi dah bagi tahu kita tak jaga SOP? Apa Nabi kata? Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi kata, Nabi SAW jawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak seronok. Nabi cakap kan, kenapa tak jaga SOP?
Kenapa kita dah tahu dah Nabi cakap, ini penyakit-penyakit yang boleh merosakkan iman kita. Penyakit-penyakit yang boleh mengagalkan kita, merencatkan impian kita ke syurga Allah. Yang mengagalkan kita dapat syafaat Nabi. Nampak? Penyakit-penyakitnya akan merosakkan kita. Tapi kita dah tahu kenapa kita tak bangunkan diri kita. Kenapa bila kita kenal COVID-19 yang baru datang ni, kita boleh berjaga-jaga. Yang baru hadir, kita boleh berhati-hati. Yang baru datang ni, kita boleh pula ikut SOP. Tapi kenapa kita tak ikut SOP Nabi SAW? Nabi pesan, jangan, kena ada hubungan laki dan perempuan. Bukan mahram, tak boleh bersama. Tapi kenapa kita gempur? Kenapa kita buat? Kenapa kita takut KKM? Kenapa kita takut Kementerian Kesihatan Malaysia tapi tak takut azab Allah? Kenapa ada roadblock kita takut? Kenapa kita tak takut? Tak takut azab Allah? Ini adalah pemikiran yang kita tanam dalam diri kita yang lebihkan manusia tidak pada Allah Subhanahu Taala. Ini merosakkan iman kita. Faham ke faham? Nampak? Kita takut. Kan? Hari tu masa mula PKP. Kan? Kereta boleh bawa seorang, tak boleh bawa 2-3 orang. Mengelak-ngelak kita kalau ada 2-3 orang. Kan? Takut kita ada roadblock, pusing balik. Kan? Tapi kenapa bila Allah bagi tahu melalui Nabi SAW, wahyu Nabi, kan, benda yang merosakkan adalah penyakit-penyakit yang mana satunya ialah terlalu banyak bersonok. Tapi apa kita buat? Kita kekal dalam keadaan seronok, tuan. Setiap masa nak seronok. Sedangkan orang yang beriman pada Allah SWT, sahabat-sahabat, mereka setiap masa menangis. Duduk seorang-seorang menitis air mata. Duduk seorang-seorang dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi, mereka sentiasa menangis. Mereka risau tentang kehidupan mereka yang akan datang. Sejauh manalah, sejauh mana amalan aku Allah terima, sejauh mana ibadah aku Allah terima, kan? Mereka sentiasa menangis, mereka tak risau. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Al-Baihaqi, sebunyikan kebaikan-kebaikanmu, sebunyikan kebaikan-kebaikanmu seperti mana engkau menyebunyikan keburukan-keburukanmu. Takkan kita nak cakap aku isyak dadah, aku isyak dadah pergi cakap kat semua orang, tak mungkin kan? Seperti mana kamu sembunyikan keburukanmu, begitulah kamu sembunyikan kebaikanmu. Aku malam tadi alhamdulillah solat tahajud. Oh, cerita kat orang. Aku alhamdulillah Hafiz 30 juzuk. Mantap. Tak payah cerita kat orang. Aku ni kalau sedekah, tak usah cakap lah. Setiap orang kalau aku jumpa, aku sedekah. Itu kedai tu, satu kedai aku belanja. Kalau aku pergi makan, aku memang belanja orang lah. Tak pernah tak belanja lah. Aku kalau makan ni, man, bayar apa ni? Aku ada pernah tak kalau makan tak bayar? Memang aku belanja. Tak perlu nak cerita kebaikan kita. Seperti mana kamu sembunyikan keburukan, maka sembunyikanlah kebaikan. Seperti mana kamu sembunyikan keburukanmu, kata Nabi SAW, maka cubalah sedaya upaya untuk sembunyikan kebaikan-kebaikan kamu. Dan janganlah engkau kagum dengan amalan-amalanmu. Nampak tak? Kadang-kadang kita kagum. Aku alhamdulillah, kan, dah berbelas-belas tahun tahajud. Berbelas-belas tahun, alhamdulillah. Aku puasa Senin Khamis pun tak pernah tinggal. Nak dekat 30 tahun, tu memang biasa lah, kan? Aku ni memang biasa. Rejab Syaban ni, aku memang biasa puasa. Dah berbelas-belas tahun. Kita biasa dengar macam tu, kan? Kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya engkau tidak dengar pesan ini. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka, iaitu masuk neraka, atau orang yang berbahagia, iaitu masuk syurga. Sebunyikan kebaikan-kebaikanmu seperti mana engkau menyebunyikan keburukan-keburukanmu. Dan janganlah engkau kagum dengan amalan-amalanmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka, iaitu masuk neraka, atau orang yang bahagia, iaitu masuk syurga. Maknanya dengan amalan kita ni, kita tak tahu Allah terima ke tidak. Berbagai orang buat amalan baik di sisi manusia, tapi tidak di sisi Allah SWT. Satu saya kata, sebelum ni, ingat tak? Biar kita biasa-biasa di sisi manusia, tapi tak mau biasa-biasa di sisi Allah. Kita biasa-biasa di sisi manusia tu biasa. Biasa. Nampak tak? Biasalah. Kan? Kan? Biasa-biasa sih maksud tak apa. Kita datang tak ada kapet, kita datang tak ada paluan kompang, kita datang tak ada bunga mandrak, kita datang tidak ada orang peduli. Biasalah tu. Tak ada orang hero, biasalah. Tapi tidak mau menjadi biasa-biasa di sisi Allah. Kita balik nanti roh diangkat ke langit, kita disambut oleh penurut langit. Itulah orang luar biasa. Ketika kat dunia, dia buat amalan yang Allah suruh. Ketika kat dunia, dia tak berkira dengan Allah. Ketika ada hayat, dia sanggup lakukan ibadah sehingga dia sanggup korbankan tidurnya. Dia sanggup korbankan letihnya. Dia sanggup korbankan payahnya. Nampak tak? Dia tak kira hujan dan panas, tetap beribadah pada Allah SWT. Ini hujan lebat, pukul 3, pukul 4 dah tak bangun pagi subuh. Solat subuh berjemaah tak pergi hanya sebab hujan. Tapi bila kamu dipanggil pergi, hujan lebat pun jenazahmu tetap diusung ke kubur. Faham ke faham? Ini hujan lebat sikit dah tak nak pergi masjid. Pasal apa? Hujan lebat, tidur sedap. Tapi bila dirimu telah dipanggil oleh Allah SWT, jenazahmu tetap diusung ke masjid untuk disolat jenazah walaupun hujan dan petir.
berlaku pada waktu itu. Faham ke faham? Saya ulang kali kedua, kali ketiga untuk sentuh hati kita. Faham ke faham, sahabat? Bila hujan sikit dah tak nak pergi masjid. Petir langsung tak keluar masjid, takut kena tembak dengan petir. Kan? Buka surat khabar, berapa ramai orang mati? Beribu ke orang mati kena pandang petir. Nampak tak? Hujan sikit tak nak pergi masjid. Nampak tak? Gurau sikit langsung tak nak pergi masjid. Tapi bila dirimu telah dipanggil oleh Allah SWT, jenazahmu tetap diusung ke masjid dan kemudian ke kubur. Walaupun hujan selebat-lebat ni, walaupun petir menyambung perampam rubuh depan bu, jenazahmu tetap dihantar, tidak lewat. Dihantar ke masjid untuk disolatkan jenazah, dan dihantar ke kubur untuk ditanam dan dikebumikan. Walaupun pada waktu itu hujan sangat lebat. Jadi belajarlah untuk kita, untuk kita memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ribut dan taufan, walaupun petir menyambung, kita tetap pergi ke masjid untuk sujud pada dia, kerana satu ketika nanti jenazah kita akan sampai ke masjid dalam keadaan hujan lebat, petir, tetapi Allah tetap muliakan kita. Kenapa? Sebab pada waktu dia hidup, hujan lebat pun dia tetap datang jumpa aku. Takkan hari ini ketika dia balik sebagai hamba-Ku, aku nak memalukan dia. Aku nak muliakan dia. Allah masyaallah Muhammad wa ali Muhammad. Faham ke faham? Ini perjuangan kita. Sebab tu sahabat, anda faham perjuangan ini? Anda ingin sumbang Madrasah Paris? Madrasah Paris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Nabi Atuk Adawiyah yang baru saja beroperasi kembali selepas PKP. Alhamdulillah, anak-anak madrasah sedang beradu, sedang berjuang untuk menjadi seorang hufaz. Bukan itu yang kita nak lahirkan semata-mata. Kita nak lahirkan anak-anak yang nantinya hufaz tapi ada jati diri, ada kualiti. Bukan hidupnya untuk seronok semata-mata. Kita tak nak undang penyakit yang Nabi cakap. Kita tak nak undang penyakit yang Nabi telah bicarakan. Kita tak nak anak-anak seronok, seronok dan bangga sebab dia jadi hafiz, tapi dia lupa nak imat untuk ummah. Dia lupa untuk menangis memikirkan ummah. Dia lupa untuk risau dan resah dengan kesusahan orang sekitar dia. Dia tak sanggup dan takkan mungkin tergamak untuk tutup pintu masjid di saat ramai orang nak solat. Macam tu kita semai sikit-sikit. Kan? Allah masyaallah Anas Muhammad wa ala Muhammad. Maka kata Nabi, nombor dua, terlalu mewah. Kita tak tergamak hati nak jadi kaya raya dan membenarkan orang miskin. Kita sihat, kita tak peduli orang sakit. Tak nak macam tu. 858, tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat. Jom join program Pak Riz Seminar Online. Kan? Sama duduk kat rumah, dengar ceramah Pak Riz. Lebih 30 petua tip kaedah method yang Pak Riz akan kongsikan untuk jadikan yang terbaik untuk anda. Jadi ibu yang terbaik, ayah yang terbaik, nenek terbaik, atuk terbaik, cucu terbaik, umat terbaik, anak terbaik. Kita nak jadi yang terbaik sesuai dengan apa Nabi sempat yang sampaikan pada kita. Kan kuntum hayra ummah. Apa dia? Kuntum hayra ummah, umat yang terbaik, insya-Allah. Faham ke faham? Nampak tak? Satulah, nak jadi kaya-kayalah, tapi jangan sampai kita miskinkan orang. Ingat tu. Nak jadi kaya-kayalah, jangan sampai kita miskinkan orang. Berapa ramai bangsa kita, tuan-tuan, cerita bangsa lain. Bangsa kita, kita banyak pandang bangsa lain rosak, sebenarnya kita lebih rosak pada orang lain. Bangsa kita sanggup pijak bangsa di sendiri untuk kaya. Berapa ramai orang untuk jadi kaya dimiskinkan orang. Ingat tu perkataan tu, tulis kat ruang komen. Berapa ramai orang nak jadi kaya dimiskinkan orang. Nampak tak? Kita tak nak macam tu. Kita tak nak kita capai sesuatu dengan menyusahkan orang lain. Subhanallah. Jangan sahabat-sahabat. Biar kita kaya tapi kita mampu kayakan orang lain juga. Biar kita jadi kita ni, woi, baik orang ni, amal ibadah hebat, tapi kita juga nak selamatkan orang. Jangan kau ulang-alik masjid tapi sepanjang perjalanan pergi masjid engkau langsung tak pandang ke kanan, ada anak remaja yang lepak, tidak kau dakwah. Ada anak remaja yang buka-buka, kau tidak dakwah. Ada ramai orang tak sampai masjid, kau tidak dakwah. Tapi engkau salahkan orang je. Semua orang salah sebab engkau lebih baik pada orang pada pandangan kau. Ruginya. Allah cipta dan zahirkan kebaikan tu untuk kau dakwah pada orang. Nabi hebat, tapi Nabi tak pernah lupa untuk dakwah. Kita buat apa? Kita leka, kita lalai, kita lupa. Allah masyaallah Anas Muhammad wa ala Anas Muhammad. Faham ke faham sahabat? Hingga ke nombor telefon, anda boleh pergi seminar Pak Riz, anda juga boleh sumbang dana. Yang paling best juga, jangan lupa anda beli produk Pak Riz, apa dia, air sifat, air yang dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Air itu boleh sampai kat rumah anda, kita boleh hantar. Kan, apa cara sekalipun kita hantar. Atau anda beli air ni, kita hantar kat rumah orang tua, kita hantar kat rumah orang miskin, kita hantar rumah anak yatim, kita hantar kat pusat-pusat tahfiz dan pondok-pondok. Allah masyaallah Anas Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ini perjuangan kita. Kita tolong satu sama lain, mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. Kita pergi bersoalan. Ada soalan? Kita tengok soalan. Soalan dari follower sumber PM. PM dia ada tak ni? Kita jawab-jawab penat-penat, dia tak ada. Ada, insyaAllah, teruskan. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia perkahwinan dah mencecah 22 tahun. Masalah saya dapat suami yang boleh dikatakan jahanam.
Gangnam Style. Penagih radah, kaki judi online, suka menganiaya orang. Buka akaun FB dia, add semua perempuan, lepas tu hantar gambar video lucah. Termasuk ahli keluarga saya sendiri. Suka memaki hamun, anjing, babi, pelacur. Sampaikan mak saya sendiri pun dijelai yang sama. Yang lebih teruk sekali, bertukar-tukar kerja. Menipu majikan, pinjam duit dan dengan majikan. Lepas tu lari. Mencuri barang-barang majikan. Sampaikan saya dilibatkan. Lepas buat tai di satu tempat, lari ke tempat lain pula. Kerja berpindah randah je. Bukan saya tak pernah failkan fasak, tapi saya yang rugi. Kena tanggung kos turun naik. Kena pergi mahkamah berkali-kali. Sedangkan saya bukan bekerja. Mana-mana saya nak lari. Suami sentiasa kejar. Habis harta benda majikan saya sebelum ni dia rosakkan. Yang lebih teruk lagi, mulut tak jaga. Bercakap dengan orang kurang ajar. Macam dunia ni dia punya. Tak ada perasaan takut. Ada kalanya saya sentiasa berdoa supaya dia kena balasan atas perbuatannya. Kerana sakit hati sangat. Menipu sana sini, sudah makan untuk mendapatkan duit. Okey, dah faham. Panjang tu soalan tu. Mudah-mudahan orang yang tanya yang panjang-panjang ni ada lah. Dan nanti dia mesej kita. Dah jawab tak soalan saya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, daripada Huzaifah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi SAW tertekan, disebabkan suatu urusan, maka baginda mengerjakan solat. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila Nabi SAW tertekan, disebabkan suatu urusan, baginda mengerjakan solat. Maka Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 45, sabar dan solat. Allah kata dalam Quran, sabar dan solat. Solat buat solat. Buat solat, jaga solat fardu, buat solat sunat. Saja aku solat sunat dua rakaat kepada Allah Ta'ala. Dan minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jaga solat tahajud pada waktu malam. Dia ada begini puan. Kan? Kita bila kita layan perasaan marah, memang kalau saya dengar pun, saya rasa lelaki ni manusia ke apa? Kenapa akhlak dia buruk sangat? Kita benci dia, tapi kita benci akhlak dia yang sangat buruk. Tapi saya nak bagi tahu puan. Kan? Puan sedang dizalimi. Puan berhak. Puan sedang dizalimi, mana puan berhak untuk minta pembalasan yang setimpal ke atas suami puan. Tapi pada waktu sama, kalau puan nak hidup lebih tenang dan bahagia, puan minta hidayah pada Allah. Puan minta hidayah. Sebab bila suami itu berubah jadi baik, puan juga dapat untung. Nampak tak? Puan juga dapat untung. Jadi minta hidayah daripada Allah Ta'ala. Memang hati itu merang. Memang hati itu geram. Memang hati itu panas. Kalau boleh nak saja dia terbakar aja depan kita. Nampak? Meletup lagi bagus. Ha? Nampak tak? Hancur lagi bagus. Dengan pegangai dia kan? Tapi sebenarnya bila kita minta hidayah pada Allah, dengan pesan saya baik-baik puan, kan? Bila kita minta yang baik untuk orang, kebaikan Allah sampai pada kita. Bila kita minta hidayah untuk orang, ya Allah beri dia hidayah. Pegangan dia teruk. Kan? Syaitan pun tak macam tu. Pegangan dia teruk sangat. Bila kita minta hidayah pada Allah, minta hidayah Allah bagi pada dia, sebenarnya Allah bagi banyak pada kita. Kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih bahagia. Nampak tak? Tak untung puan kalau kita minta dia binasa tapi kita sakit. Nampak tak? Dia masih buat lagi benda-benda pelik. Dia masih lagi teruskan perjalanan rosak dia. Dan saya nak cakap pada puan, kan, bila puan dapat sesuatu dapat daripada Allah SWT, puan ada kekuatan. Contoh, saya bagi contoh. Saya tak minta puan cerai. Saya bagi contoh. Banyak orang perempuan, dia tak berani buat keputusan. Allah dah bagi petunjuk tapi tak berani buat keputusan. Kan? Bila dah dapat satu petunjuk daripada Allah SWT, berani buat keputusan. Pertama puan, paling penting juga puan, ialah protect diri sendiri. Sebab bila kita tak protect, hari ini pergi zaman, manusia boleh buat benda yang tak masuk akal. Dulu kita ni ugut-ugut. Sekarang orang benar-benar bunuh orang. Jadi bila kita sedar benda semua, buat laporan polis. Buat laporan polis. Ini saya cadang, jangan ikut. Buat solat dulu. Buat laporan polis. Untuk laporan tu untuk memberitahu keadaan kita yang mungkin terancam kalau kita tuntut cerai. Nampak tak? Buat laporan polis. Kalau kita buat laporan pada jantan Islam tak cukup kuat, jantan Islam dia tak kuat. Kan? Kat Malaysia ni jantan Islam tak cukup kuat. Kita kena buat laporan polis. Bila kita buat laporan polis, mudah-mudahan ada apa saja berlaku pada kita, polis tahu kita pernah buat laporan, maka orang yang disyaki itu akan dituju lebih mudah. Nampak tak? Sebab banyak orang tak tahu apa yang puan sedang lalui. So buat laporan polis bukan sebab kita benci orang. Kita buat laporan polis sebab kita nak protect diri kita daripada sesuatu yang mungkin akan berlaku pada hidup kita. Buat apa? Sebab seorang suami yang baik, dia tak akan mencederakan isteri dia.
seorang suami yang baik, dia akan pegang amanah yang baik. Kalau saya bagi sebuah kereta, takkan orang tu nak pergi pecahkan tayar, nak pecahkan cermin, nak pecahkan steering. Pada waktu sama dia nak pakai kereta tu. Maknanya bodohlah orang ni. Orang ni tahap tolol lah. Kan? Tahap bangang paling tinggi. Faham ke faham? Dia nak pakai kereta tu tapi dia gosakkan kereta tu. Logik tak? Tak logik. Dia nak pakai kereta tu tetap air, tapi tayar tu empat-empat dia pergi buang. Nampak tak? Kita ni, isteri kita adalah amanah paling besar Allah bagi. Takkan kita nak bantai, nak belasah, nak maki, nak anjingkan, nak babikan dia. Nampak tak? Daripada dia, zahir ni zuriat kita. So, seorang suami yang normal, ini manusia yang tak ada akal ni. Manusia yang normal, dia tak akan kianat orang. Dia tak akan kianati isteri dia sendiri. Jadi, puan sedang berduduk tempat orang tak ada akal. Puan sedang duduk tempat orang yang tidak berakal. Nampak tak bahaya tu? Nampak tak? So, puan buat solat 2 rakaat, minta petunjuk pada Allah, nak minta hidayah pada Allah, jaga tahajud. Buat amalan 40 hari, puan buat solat sunat, hajat 10 rakaat, 5 kali salam. Setiap kali sujud, minta pada Allah. Setiap kali sujud, minta pada Allah. Buat secara istiqamah, insyaAllah. Kan? Tidak ada jalan mudah. Tidak ada jalan singkat. Tidak ada jalan pintas. Inilah perjalanan hidup kita. Inilah perjalanan hidup kita. Faham ke faham? Jadi, setiap kali Allah bagi masalah, kembali pada dia. Itu syarat compulsory. Itu keutamaan. Faham ke faham? Keutamaan. Kembali pada Allah. Anda dah lalui belasan tahun mungkin usia perkahwinan anda. Dan anda sedang dianiayai oleh seorang lelaki yang sepatutnya memegang amanah menjaga anda dengan baik. Sepatutnya kalau orang kacau bini, kita pertahankan. Bukan kita sendiri yang kacau dia. Rosakkan dia. Nampak tak? Mulut kita ini tak sepatutnya maki hamun orang. Inilah suami yang terbaik adalah suami. Nabi kata apa? Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik dalam keluarga dia. Dan aku yang terbaik dalam keluarga aku. Itu kata Nabi. Macam mana kita pula boleh rosakkan keluarga kita sendiri? Mana anda bukan orang yang terbaik yang pernah Nabi sebut, yang pernah Nabi lafazkan, yang pernah Nabi himpunkan, yang pernah Nabi bagi tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan dari follower semua PM. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami kata tak ada istilah suami curang sebab suami boleh kahwin 4. Itu istilah diistilahkan sebagai pengkhianat rumah tangga kita. Boleh. Lambat ah. Mana seterusnya Pak Arif? Assalamualaikum. Suami kata tiada istilah suami curang. Siapa cakap? Kalau dia dah berumin dengan orang curanglah tu. Kalau dah kena duduk dengan perempuan lain, curanglah tu. Dah mengendap anak dara orang, curang tu. Nampak tak? Sebelum dia kahwin dengan perempuan tu, dia dah duduk berduaan, keluar masuk hotel. Curang lah tu. Apasalah perkataan curang tak wujud? Nak menghalalkan perbuatan kita, nak kahwin 4. Bini satu tak boleh jaga, nak kahwin 2. Ada 2 perempuan boleh tak kita ke masuk neraka. Kau nak ke? Satu nak jadi adil tu, nak kena berlandaskan hubungan kita dengan Allah dulu. Kan? Kita kena jadi adil dengan jaga solat, jaga zikir, baca Quran. Kan? Sebab suami boleh kahwin 4, itu diistilahkan sebagai pengkhianat rumah tangga. Kan? Allah mesti sumat, Allah sumat. Mak gambar yang kebuat orang. Apa ni semua nak imat? Pergi. Okey. Terus. Tak payah. Teruskan. Kan? Ada soalan? Bagi sini kita bacakan. Allah mesti sumat, Allah sumat. Ini dikatakan, Nabi kata, ini termasuklah. Oh macam ni, termasuk. Nak alalkan perbuatan dia kan? Jadi dia banyak menipu lah. Banyak menipu. Kan? Lelaki, kita dibenarkan kahwin lebih daripada 1. Kita boleh kahwin 2, 3, 4. Itu tidak menghalalkan perbuatan kita menipu isteri kita. Tidak menghalalkan perbuatan kita untuk buat sesuatu yang berdosa. Nampak tak kita keluar dengan perempuan lain? Bila kita tangkap, kita kata, itu hak aku. Aku seorang lelaki, aku boleh kahwin 2. Memang hak engkau boleh kahwin 2. Tapi bukan hak engkau pergi keluar dengan perempuan. Perempuan tu sebelum jadi hak engkau, dia anak orang tau. Bila engkau buat maksiat dengan dia, kesian bapak dia. Buka kunci boleh masuk. So Zarif panggil Zarif. Allah masuk. Allah masuk. Long, ambil beg apa jang. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ya? Mengimpunkan harta sebanyak mungkin ni penyakit-penyakit orang, penyakit yang ada sekarang ni. Yang Nabi kata penyakit ini sama macam penyakit dulu. Himpunkan harta, tipu menipu dalam harta benda kan, kita pijak dia nak dapat kuasa, nak dapat jawatan, nak dapat kedudukan, nak dapat pangkat kan. Saling memarahi kat Facebook, tengok maki hamun orang macam tak ada, bukan macam Islam, macam tak ada agama, macam ya Allah teruknya
hasut mengasut sehingga jadi zalim menzalimi, fitnah orang kutuk. Hey, ini berlaku kan? Saya ada madrasah pun lalui benda ni. Kan? Fitnah nak mengalahkan buatan kita. Nampak tak? Kutuk orang, zalim orang. Allah. Saya bercakap pada tim-tim saya yang ada merasa, engkau ada tak kat merasa engkau? Kan, kawan-kawan kita ada pertubuhan, kan? Kita bincang antara kita ni. Apa penyakit mak apa merasa sekarang? Suka wujudkan WhatsApp. Dalam WhatsApp tu kutuk, cari salah orang, bunuh orang. Ini benda-benda sepatutnya setiap masa yang berlalu kita cari kebaikan, sebar kebaikan. Nak bawa diri kita ni ke mana? Kita nak bawa, nak drive, nak pandu diri kita ke syurga Allah, bukan ke neraka. Bila kita drive diri kita pergi ke syurga, kita tak akan buat benda yang Allah larang. Kita tak akan buat benda yang Nabi tak pernah buat. Kita nak drive diri kita ke syurga Allah, maka kita tabur kebaikan, bukan sebarkan kebencian. Melong. Nampak tak? Allah misalnya Suhamad, Uwak Ali Suhamad. Faham ke faham? Pegalung. Berapa ni keluarkan duit tu? Ada soalan lagi? Faham ke faham sahabat-sahabat? Inilah. Kalau kita nak kalimah La ilaha illallah. Kalimah tauhibah. La ilaha illallah. Kita nak kalimah tauhibah ni, amalan harian kita kena jaga sahabat. Ini fitnah orang berpanjangan. Konon-konon ni dibolehkan. Sebab kita nak elakkan orang terperangkap. Kau fitnah seronok kau adakan cerita. Nampak tak? Ha. Subhanallah. Benda sikit besar kan? Pakai kantah. Kalau nak buat dosa ni, tak pakai kantah tak seronok. Kena pakai kantah. Jadi benda kecil jadi? Benda kecil jadi besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Nampak tak? Orang tu pergi kubur baca. Orang tu pergi kubur. Dah dia kata pergi sembah kubur. Orang tu baca doa, dia kata sembah kubur. Nampak tak? Ini dia pakai kantar pembesar supaya nampak salah orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Seorang sahabat saya ni, dia buat wiring, dia buatlah kat hotel. Dia buatlah kat motel-motel. Dia buatlah kat rumah-rumah tumpangan. Cik makan. Nampak tak cik makan? Kan? Dia buatlah, dia tarik wire kan. Orang kampung nampak dia pergi hotel. Dah orang kata dia langgar pelacur. Nampak tak? Nampak tak? Dia langgar pelacur. Jadi kena besarkan. Yang dia nampak apa? Orang tu pergi hoh. Okey. Jadi pakai kantar besar. Apa dia? Langgan pelacur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Langgar pelacur. Nampak tak? Oh, dia nampak orang tu pergi hotel. Dia pakai kantar pembesar. Besarkan langgan pelacur. Ha. Nampak tak? Ini hari air zaman. Subhanallah. Ini berlaku. Macam dia kan, anak muda sebelah saya ni, besok dia ni nampak alhamdulillah dah nampak ada tanda positif, dia berubah. Tapi orang lain akan pakai kantor besar kan, cerita kat mak dia, aku nampak dia jumpa kawan dia lah. Betul, jumpa kawan dia. Jumpa kawan apa salah? Dia dah ada jati diri, dia dah ada isi dengan kalimah La ilaha illallah. Dia dah ada isi dengan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia dah diisi dengan kalimah Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Qahar, Ya Qahar. Dia dah isi jiwa dia dengan zikir-zikir. Subhanallah. Jumpa kawan mesti isat dadah. Jumpa kawan. Ni orang kata, kalau nampak budak motor mesti apa? Budak jahat. Nampak tak? Pakai kereta besar mesti kah? Mesti kaya. Asalkan budak motor nampak motor mesti budak jahat tu. Nampak tak? Nampak? Kalau pakai kereta besar mesti orang kah? Orang kaya. Nampak tak? Kita banyak tangan macam tu. Nampak tak? Kita memang suka macam tu. Kau nampak pakai jubah, pakai serban, mesti? Mesti ustaz. Nampak? Kita dah ada pandangan macam tu lah. Kan? Botak, buka poncet, mesti kaya. Pakai tie, pakai coat, mesti bos. Nampak tak? Kita ada tangan macam tu. Yang kita tak nak, tangan baik bagus. Alhamdulillah. Betul? Tangan baik bagus. Kan? Tapi yang kita takut tanggapan bu, naik hotel mesti cek belacur. Nampak tak? Allah, Allah. Faham tak? Ini kita buat. Ini yang kita lakukan. Kita tak nak sahabat. Kalau kita nak di penghujung usia kita, kita boleh nyebut kalimah tauhibah yang Allah jamin syurga untuk kita, maka hidup kita sentiasa buat baik. Hidup kita sentiasa sebarkan kebaikan. Bukalah buka, dia nak keluar. Ha? Soalung ni. Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ais.
Allah mesti selamat wa selamat. Faham ke faham sahabat? Ha, ini perjuangan kita. Nampak tak? Ha, hari ini hari Sabtu. Isi ruang-ruang yang ada. Pasti ada ruang. Buka, buka. Gas suruh masuk. Long. Ais. Suruh letak situ ya. Letak situ ais. Ha, pegang bayar kat situ. Hari Sabtu disibuk sikit. Kan gas datang, ais datang, sumber datang. Ais yang ais yang masuk dalam air itu bukan ais yang sedut tu. Tak sama, tak sama. Heh, itu tak sama. Jangan salah faham pula. Allah mesal ya Asmaman Uwa Asmaman. Faham ke faham? Hari ini Sabtu pasti ada ruang. Ruang-ruang yang ada tuan-tuan, tolong eh isi masa kita dengan dengan akhirat. Isi masa kita dengan akhirat. Jadi jangan lupa juga. Pak Riz nak ingatkan, jom kita 8-8 ni kita isi dengan benda baik. Tinggalkan nombor telefon. Anda boleh pergi seminar Pak Riz. Anda boleh sumbang dana. Anda boleh beli air sifak. Pak Riz, saya tak nak minum air sifak tu, tapi saya nak sumbang pada rumah anak yatim. Boleh? Boleh beli, kita sebarkan rumah anak yatim. Anda beli, kita hantar rumah ibu tunggal. Anda beli, kita hantar rumah orang tua. Anda beli, kita hantar kat pondok-pondok. Allah mesal ya Asmamat, Allah Asmamat. And, sebab Allah benarkan kita ada kelebihan pendapatan, maka pendapatan tu kita sebarkan. Ada hak orang lain kat situ. Apa salah kita bersedekah? Amalkan sedekah setiap hari. Subhanallah. Tidak akan ada ruginya orang sentiasa bersedekah di hadapan Allah SWT. Sebab tu bila kita susah, bila kita ada masalah, kita cakap pada Allah, ya Allah, kan, engkau, aku banyak bersedekah. Kalau kau nampak perbuatan tu perbuatan yang baik, Allah tolong aku, ya Allah, aku tengah susah sekarang. Subhanallah. Jadi apa saja amalan kita sebelum kita susah, kita longgokkan di hadapan Allah. Itu adalah satu cara pendekatan, method untuk kita minta pertolongan Allah SWT. Ya Allah, kan aku pernah, ya Allah. Ha, ini bertawasul. Ya Allah, aku pernah, ya Allah. Satu ketika dulu, ada seorang pemuda, ya Allah, di dalam kesusahan. Dia datang, ya Allah, jumpa aku. Dia susah, tak ada tempat tinggal. Aku pernah benarkan dia tinggal rumah aku, ya Allah, selama hampir sebulan, ya Allah. Sehingga dia ada kerja. Hari ini dia berjaya, dah bahagia hidup dia, ya Allah. Tapi hari ini, ya Allah, aku susah, ya Allah. Kalau kau nampak perbuatan dulu tu, satu perbuatan yang kau rahmati, yang kau berkati, perbuatan yang kau terima, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Hari ini aku benar-benar susah, ya Allah. Aku tak mampu bayar rumah aku. Kereta aku nak kena tarik, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Mintalah. Ya Allah, satu ketika dulu, ya Allah, kat sekolah, ya Allah, aku ada peluang untuk berzina. Aku berdua-duaan dengan pak mau aku, ya Allah. Di dalam sebuah tempat yang tak ada siapa nampak, ya Allah. Tapi pada waktu itu, ya Allah, aku takut. Hati aku berdetak-detak. Hati aku berdebar-debar, ya Allah. Walaupun aku ada peluang berzina dengan dia. Dan dia bersedia untuk dizinai. Dia sedia untuk aku sentuh. Tapi pada waktu itu, ya Allah, aku takut pada engkau, ya Allah. Aku takut azab engkau. Ya Allah, kalau kau terima perbuatan itu, perbuatan yang kau redai, perbuatan orang yang beriman, perbuatan orang bertakwa, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Hari ini aku benar-benar susah, ya Allah. Aku nak jaga anak-anak perempuan aku takut, ya Allah. Mereka, ya Allah, mereka ni tak jaga. Tak jaga apa yang aku suruh jaga, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kau lindungi anak-anak aku, ya Allah. Engkau pelihara mereka, ya Allah. Seperti mana dulu kau pernah pelihara aku di saat aku ada peluang berzina, tapi kau tidak benarkan aku berzina. Ya Allah, atas ihsan kau, ya Allah, tolong aku hari ini, ya Allah. Tolonglah beri ihsan kau pada aku, ya Allah. Tolonglah lindungi anak-anak aku, ya Allah. Lindungi seluruh keluarga aku, ya Allah. Ya Allah, isteri aku bekerja, ya Allah. Siang malam dia bekerja, ya Allah. Dia terdedah dengan banyak lelaki-lelaki yang bukan muhrim dia, ya Allah. Ya Allah, tentu ada antara mereka, ya Allah, yang akan mungkin boleh ambil kesempatan kat atas isteri aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Isteri aku seorang marketing, ya Allah. Isteri aku adalah seorang PR, ya Allah. Ya Allah, dia boleh terdedah dengan banyak orang yang berniat jahat dengan dia, ya Allah. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Sebab satu ketika dulu, ya Allah, aku ada peluang, ya Allah, untuk buat maksiat, tapi aku tak buat, ya Allah. Ya Allah, kalau engkau nampak buatan tu baik, ya Allah, tolong isteri aku, ya Allah. Nampak tak? Itu kaedah dia. Itu metod dia. Itu adalah cara dia. Allah mesal yang semangat, wa semangat. Faham ke faham? Tulislah kalau faham. Faham. Nak tengok. Berapa orang ramai orang faham? Ha. Faham ke faham ni? Berapa ramai orang faham? Kan? Allah mesal yang semangat, wa semangat. Tulis, faham. Pak Riz, faham. Kadang orang dia tak faham, dia angguk je. Mana aku nampak dia angguk? Dia kat rumah dia, dia angguk. Aku tak nampak. Kan, tulilah faham. Allah mesti asmat wa asmat. Sebab tu kita nak mudahkan kerja orang. Kita sentiasa nak mudahkan kerja orang. Sebab itu semua adalah tawasul yang kita boleh letakkan di tempat ni mana bila kita susah. Boleh faham tak? Tolonglah faham. Contohlah, anda adalah seorang kerani kewangan. Kerani kewangan, dulu masa saya ceramah di syarikat, ceramah di sekolah-sekolah, ceramah di agensi kerajaan, ya Allah, susahnya dapat elok. Nak tanda tangan elok pun susah. Dah tanda tangan elok nak dekat seminggu, dua minggu. Lepas tu nak dapat duit berbulan. Telefon kena marah. Telefon kena sindir. Telefon kena ugut. Ini saya lalui. Saya cakap jujur. Awak ni asyik telefon ni. Saya telefon selalu sebab saya tuntut hak saya. Saya ni susah. Itulah bisnes yang ada. Saya nak tampung seluruh keluarga saya. Nak bayar gaji pekerja saya. Saya dapat projek RM10,000 bukan besar, puan. Kan? Cepatlah, puan. Nantilah. Pengurus belum tanda tangan. Ni dia belum tanda tangan. Sedangkan anda boleh cepatkan. Tapi anda tangguh-tangguh. Tiba satu masa anda pula perlukan bantuan Allah. Allah tangguh macam mana?
Di satu saat anda perlu bantuan Allah, tapi Allah tangguh. Allah tak nak bagi pada waktu itu. Macam mana? Nampak tak? Kalau kamu sentiasa tolong orang dan di saat anda penuh benda susah, anda boleh minta, ya Allah, aku seorang pekerja kerani keuangan. Aku ni terlibat dengan beri orang LO, ya Allah. Dan aku sentiasa memudahkan kerja orang. Aku tak akan halang orang terima bayaran, ya Allah. Aku tak akan tangguh walaupun seminit, ya Allah. Bila dapat terus aku call, ya Allah. Bila dapat terus aku bunyi, ya Allah. Dan aku tak pernah menyusahkan orang. Aku tak nak orang susah, ya Allah. Hari ini aku benar-benar susah, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. InsyaAllah Allah hadirkan ramai orang tolong kita. Allah akan hadirkan ramai orang yang baik-baik untuk tolong kita. Allah akan hadirkan ramai orang hebat tolong kita. Nampak tak? Sebab tu dalam kehidupan kita, mudahkan kerja orang. Anda menteri, anda menteri bukan sepanjang hayat tau. Anda menteri untuk satu term. Waktu anda jadi menteri ni, tolong orang sebanyak mungkin. Turun kampung-kampung. Jenguk anak-anak kampung. Tolong anak-anak muda kampung yang terbiar, yang tak ada kerja. Habis sebab mereka terbiar, mereka didatangi. Bukan kau menteri yang datang. Tokan-tokan datang. Rosak seluruh anak kampung. Baru semalam saya jumpa seorang sahabat saya. Dia kata anak dia kena tangkap dadah. Supply dadah. Anak perempuan dia cukup baik, sahabat. Cukup baik. Saya terperanjat. Sebab dia kata anak dia memang isap dadah. Tak nampak anak isap dadah. Baik anak dia. Kan? Memang sangat baik. Kalau jumpa saya jerit daripada jauh, Pak Riz, Pak Riz. Anak dia baik. Dah kahwin. Rupanya isap dadah. Tapi bila dia dah isap dadah, dia naik makam pula. Dia edar dadah. Sebab apa dia edar dadah? Sebab dia nak dapat pendapatan lebih besar. Akhirnya kena tangkap. Bila kena tangkap, kemungkinan dia akan dipenjarakan dan rutan. Ya Allah, anak perempuan. Kan? Anak perempuan. Kenapa itu semua berlaku? Sebab kita semua yang ada kuasa, kita semua yang dipertanggungjawabkan, tak jenguk mereka ni. Tak ambil tahu tentang apa yang sedang berlaku. Jadi menteri, pegawai-pegawai yang diberi amanah, jangan kau bagi alasan kau sibuk. Jangan kau bagi alasan kau banyak kerja. Assalamualaikum. Terima kasih, bang. Jangan kau bagi alasan macam-macam. Tolonglah, tolonglah. Jenguklah. Kan? Jenguklah. Kamu adalah wakil kepada kami. Pergi kampung-kampung. Senaraikan kat atas kertas. Kamu setiausaha politik. Kamu adalah pegawai yang diberi amanah. Senaraikan semua kampung yang diwakili oleh menteri itu. Ni aku cerita sikit lah supaya faham. Dan semua kampung. Ada 100 kampung. Jangan sepanjang 5 tahun tak pergi langsung kampung-kampung. Dan lebih daripada separuh kampung kau tak sampai. Pergi setiap kampung tu. Kalau tak longgok kat setiap kampung. Aku left lah dia nak telefon. Faham ke faham? Kan? Hubungi. Jumpa semua pemuda. Ambil tahu. Oh, tak ada kerja. Kita tak ziarah mereka. Tokan ziarah. Ini bukan gurau. Kita tak ziarah mereka. Pengedar-pengedar dadah ziarah mereka. Nampak tak? Akhirnya anak-anak muda kita tak ada apa nak buat. Mereka akhirnya. Kita senang-senang cakap najis. Sampah masyarakat. Sebenarnya sampah kita. Yang isap dadah tu bukan sampah. Kita sampah. Kenapa kita sampah? Sebab kita ada kuasa tak jalankan tugas kita. Kita ada amanah tak pergi jenguk mereka. Kita ada projek tak bagi mereka. Kita bagi kroni kita. Kita bagi keluarga kita. Nampak? Kita khianat. Kita khianat. Faham ke faham ni? Ha, bukan suami saya boleh khianat. Kita pemimpin boleh khianat. Akhirnya anak-anak muda terbiar tak ada kerja. Akhirnya anak-anak muda terbiar tak diberi pemantauan. Tak diberi perhatian. Ya, itu berlaku. Ya, memang itu berlaku. Tolong, jenguk, pergi. Kan? Wujudkan aljatakuasa-aljatakuasa kat kampung-kampung yang benar-benar boleh buat kerja. Bukan yang membodek, yang mengipas. Kan? Yang benar-benar boleh bantu masyarakat. Kadang-kadang orang kita yang duduk kat kampung tu, satu kampung tak suka dia. Satu kampung tak suka dia. Tapi kita seorang je suka. Punya teruk, kita pergi berangai. Ambil tahu sikit. Pergi masjid-masjid, campur dengan orang masjid. Supaya kita dengar cerita-cerita yang boleh kita bantu penduduk kampung. Kan? Bukan kita keluar duit pergi cat masjid. Kita bukan nak cat masjid. Kita nak bawa orang masuk masjid. Duit yang kau ada, gunakan untuk dakwah. Duit yang kita ada untuk bawa orang pergi masjid. Nampak tak? Kita buat majlis-majlis di masjid. Bukan di balai raya. Buat kat masjid. Itu lagi bagus. Nampak tak? Bukan kat dewan-dewan. Dewan Jeperun lah. Dewan Jepun lah. Nampak tak? Dewan apa? Buat kat masjid. Itu lagi bagus. Membawa orang datang ke masjid. InsyaAllah. Bangunkan dewan-dewan di masjid. InsyaAllah. Maka galakkan kita sebagai menteri. Galakkan. Dengar pesan saya ni. Kita sebagai YB. Galakkan orang pergi masjid. Sebab apa? Besok bila term kita dah berakhir. Kan kita dah tak jadi menteri. Tak jadi YB lagi. Tapi orang masih pergi masjid. Pahala kita masih berjalan. Pahala kita masih berjalan. Nampak tak? Allowance untuk kita. Dengar pesan saya ni. YB, menteri dan sebagainya. Siapa pun kau. Allowance untuk kita masih berjalan. Walaupun kita dah pencen. Ada bayaran yang dibagi. Tapi bila kita mati, bayaran tu dah terputus. Tapi bila kita galakkan orang pergi masjid, buat amal, kita galakkan orang buka Quran, baca Quran, kita galakkan orang buat ibadah, bila kita mati, bayaran yang Allah bagi tetap jalan. Nampak tak?
Boleh faham tak? Saya ni menteri, konon-kononnya menteri lah. Jauhkan lah, saya tak minat. Tapi konon-kononnya nak bagi contoh. Kalau aku menteri, seronok aku bagi. Subhanallah. Konon-kononnya saya menteri. Saya pergi setiap kampung. Adalah paket, nama program tu. Saya nak pergi setiap kampung zaman Dr. Mahathir. Tun Mahathir dulu dipanggil Semarak. Dia pernah panggil Semarak. Turun ke semua kampung-kampung. Ialah tempat-tempat yang nak bersama dengan rakyat. Kan, kamu pergi kampung-kampung. Kan, tarbiyah penduduk kampung. Galakkan mereka pergi masjid. Galakkan mereka buat ibadah. Galakkan mereka buat amal. Subhanallah. Kan, subhanallah. Bila kamu meninggal, amalan tadi masih dibuat. Allah bayar kamu tak putus-putus. Tapi kalau saya dapat pendapatan sebagai esko, sebagai menteri saya dapat pendapatan, bila saya mati pendapatan tu kerajaan tak bayar lagi. Tak ada orang post kat orang mayat. Tak ada orang post kat al jenazah. Tak ada orang post kat alam barzah. Tak ada. Tetapi amalan kamu buat sepanjang kamu jadi menteri, menjadi esko, menjadi YB, menjadi alam terkuasa masjid, menjadi imam, nampak, menjadi pengurusi masjid, menjadi pegawai sana pegawai sini dalam berbagai agensi, perbuatan baik kamu memberi manfaat pada umat dan semua tu apa bayar walaupun kamu dah mati. Untungnya. Faham ke faham? Kalau dah faham, tugas Pak Riz hari ni berakhir. Dah satu jam. Pak Riz nak undur diri. Berpeluh ni. Kau duduk kat aircon. Aku duduk tengah panas ni. Berpeluh-peluh ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahala saya banyak. Mudah-mudahan dengan kepanasan yang saya dapat ni, kan, menjadi asbab terhindarnya panas api neraka. Menjadi asbab terhindarnya panas azab sengsara di akhirat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita semua, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah, mendapat pandangan Allah. Ingat hari ini topik mencari pandangan Allah. Jadi hentikan lorat-lorat, sibuk-sibuk nak cari pandangan manusia. Nampak tak? Jangan, biarkan. Cari pandangan Allah. Di celah mana pun kamu berada, pandangan Allah tetap akan sampai. InsyaAllah. Kita nak mardatilah Allah, kasih sayang Allah. InsyaAllah. So, Pak Riz undur diri. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon, sayang. Jangan lupa tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan. Untuk apa tu Pak Riz? Untuk pergi program Pak Riz. 8 April 8, Pak Riz ada seminar online. Online. On kat lain. Nampak tak? Online. Sebelum ni kita buat kat hotel, kita buat di ballroom dan sebagainya. Tapi sekarang PKP, kita buat online. Semua anda duduk kat rumah masing-masing, senyap-senyap, buka FB, buka program yang kita dah tetapkan, PCR yang tetapkan, tengok sambil makan nasi lemak, sambil makan mie goreng, sambil makan burger, sambil makan hot dog, kan, kamu tengok ceramah Pak Riz. InsyaAllah dapat tips, insyaAllah sekurang-kurangnya, insyaAllah 30 pendekatan teknik kaedah sesuai dengan soalan-soalan yang anda akan bagi pada Pak Riz nanti, kan, untuk kita menjana diri kita menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Sambil-sambil itu, anda juga boleh tinggalkan telefon untuk beri sumbangan kepada Pak Riz. Tak minta banyak-banyak. Dapat RM2 pun Alhamdulillah. Kita tak minta juta-juta. Kita dapat RM1 pun Alhamdulillah. Berilah apa yang kamu nak bagi. InsyaAllah. Ada tanah, orang Melaka ada tanah tak? Bagilah Pak Riz nak bina madrasah lah. Kan? Siapa ada rumah-rumah kedai yang tak guna tu, bagilah Pak Riz. Ataupun infaklah pada madrasah untuk kita bangunkan rumah kedai tu. Jadi kedai makan ke restoran ke. Kita ada perancangan sebenarnya. Orang Melaka. Orang negeri lain tak boleh. Sebab jauh tak mampu nak pergi. Kan? Orang Melaka. Kan, ada Langkawi nak bagi kita, tak nak. Okey. Insya-Allah, okey. Jaga diri baik. Kan, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Senyumlah sikit. Senyum. Yok, kedekut nak senyum tak nak. Ya Allah, aku tak sempat habis dah berhenti. Insya-Allah. Bye-bye. Buat yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabi wa barak wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tabakallahu minkum. Terbaik. Bye.